Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menyatakan tiada keperluan bagi had usia persaraan sedia ada dilanjutkan kepada 65 tahun. Menurut beliau, secara rasionalnya, sebahagian besar individu pada lingkungan usia itu tidak lagi mampu untuk bekerja secara cekap selain berdepan beberapa kekangan berkaitan termasuk faktor kesihatan. Selain itu, tegasnya, jika ia dilaksanakan, golongan belia akan mengalami kesukaran dari segi pengisian jawatan bersesuaian. Biasanya kalau mereka bekerja mengisikan segala jawatan-jawatan tinggi, orang yang muda ni mungkin tak ada can lah. Sebab tu Sadiq sebagai orang muda dia khawatir. Esok tak ada tempat. Tapi janganlah pula kata Perdana Menteri dia umur 98. Tak bersara pun. Saya bukan tak bersara, saya bersara dah. Tapi orang pagi suruh balik kerja. Ada juga pesara-pesara yang kadang-kadang kita panggil suruh kerja. Pasal dia ada kebolehan tertentu, nah, itu tak apalah. Tambahnya, usia persaraan 60 tahun yang diamalkan Malaysia ketika ini adalah memadai. Tun Dr. Mahathir berkata demikian kepada media Malaysia di Kemboja. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membantah cadangan untuk menaikkan had umur persaraan daripada 60 kepada 65 tahun seperti yang dilakukan oleh beberapa negara antaranya Singapura. Ini susulan cadangan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC yang mahu ia diperkenalkan menerusi Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan pada 11 Oktober bagi memberi perlindungan sewajarnya kepada pekerja.